Dalam menyiapkan tunas bangsa yang memiliki profil belajar Pancasila, harus dilakukan secara kolaboratif antara pendidikan di sekolah, rumah, dan lingkungan. Di sekolah, guru menyemai tunas bangsa dengan menunjukkan keteladanan bagi siswa. Selain itu, bagi anak-anak, teman sebaya memiliki peranan yang cukup besar sebagai role model. Salah satu bentuk komitmen Sekolah Dasar Islam Rodotul Jannah dalam menyiapkan tunas-tunas Pancasila adalah terbentuknya tim TPDS. Tim TPDS adalah tim penegak disiplin sekolah. Untuk menjadi tim TPDS, siswa harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Serangkaian tes akan dilalui oleh siswa yang ingin tergabung dalam tim TPDS. Kepala sekolah dan guru pembina akan memberikan arahan dan pembinaan bagi tim TPDS yang terpilih. Selama di lingkungan sekolah, tim TPDS yang terpilih akan turut serta berperan dalam mengontrol dan mengawasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Di Islam, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan.